Maka ada kisah tentang Sayyidina Julaibib radhiyallahu anhu. Dia seorang yang berkulit hitam dengan beberapa cacat di tubuhnya yang membuat orang mungkin ngeri memandangnya. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid berjumpa dengan Julaibib. Maka Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Julaibib, "Hey Julaibib, ya Rasulullah. Kamu enggak nikah Julaibib?" Rasulullah bercanda, "Siapa yang mau punya menantu kayak saya?" Hari berikutnya Rasulullah tanya lagi, "Enggak nikah kamu Julaibib?" "Aduh ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya?" Nabi SAW kemudian menggandeng tangan Julaibib. Dibawalah oleh Nabi SAW ke rumah seorang tokoh Ansar yang memiliki seorang putri yang cantik jelita. Maka Nabi SAW melamar wanita itu untuk Julaibib. Ya Rabbi du'ati tibalha atul Ramadan nada rahma min Rabbina na'ma.